Keesokan paginya, babi tertidur di rumahnya. Aduh, wah ternyata hari sudah pagi. Arsy, bangun Arsy. Iya bu. Aduh, padahal aku mesti ngantuk. Ibu, aku lapar, aku ingin makan sesuatu. Ibu juga lapar. Oh iya, kita kan masih punya daun merah itu. Kita makan saja daun itu. Setiap hari aku selalu saja makan itu. Aku bosan, Ibu. Aku mau makan daging. Aku mau makan ayam. Tapi Arsy, itu sangat mahal. Dan di sini juga nggak ada orang yang jual daging. Kita harus pergi ke luar desa ini dulu. Ibu, carilah pekerjaan, Bu. Aku nggak mau seperti ini terus-terusan. Iya, rencananya Ibu hari ini mau pergi mencari pekerjaan lagi. Akhirnya aku akan mendoakan Ibu untuk bisa dapat pekerjaan yang bagus dan juga banyak gajinya, Bu. Iya, amin Arsy. Sudah, kita makan daun merahnya aja ya. Iya, Ibu. Daun merahnya enak ya, Arsy? Lumayan sih, Bu. Tapi lebih enakan daging daripada ini. Kamu ada-ada saja, Arsy. Sudah, Ibu sudah selesai makan. Ibu mau cari pekerjaan dulu ya. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Ibu akan cepat pulang. Oke, Ibu. Ibu hati-hati ya. Iya. Aku sudah meninggalkan desaku. Itu dia desaku di sana. Semoga Arsy baik-baik saja ya di sana. Aku mau cari pekerjaan di rumah siapa ya? Mana hari panas banget lagi. Tempatnya masih sangat jauh. Aduh. Tapi jalan ini kenapa sepi sekali ya, seperti nggak ada orang. Ada kucing. Wow, besar sekali kucingnya. Aku mau ngambil lagi teh. Aku mau istirahat dulu di sini. Ini cuaca panas banget lagi. Mumpung gak ada orang, aku akan nunggu-nunggutan. Aduh, lama banget sih nunggu taksinya. Kepala aku sangat sakit. Tolong. Astaga teman-teman, Barbie kecelakaan. Kita harus bawa dia ke rumah sakit teman-teman.